Ma'uat, ma'kuat. Ma'uat. Oh, ma'uatnya. Masya Allah, tabarakallah. Kang, kadu sabar hiji sadayana ieu, Kang? Iya, teh. Saalit. Ngan tujuh. Saalit ngan tujuh, Kang. Seueur tujuh mah, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NK New Entertainment dimanapun berada, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, juga tentunya mudah-mudahan digampangkan dalam mengais rezekinya. Amin ya Allah ya mujibah sa'ilin. Dan sekarang sahabat, saya sedang berada di Kampung Baros, Desa Pasir Salam, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Kita bersilaturahmi dan merasakan suasana, juga melihat sebagian aktivitas warga di Kampung Baros, sahabat. Duh, kelihatan itu ada warga yang sedang membuat bilik bambu, sahabat ya. Kita bersilaturahmi dulu ke si Akang. Assalamualaikum, Kang. Masya Allah, gading ayah keneh pengrajin bilik di dia teh, Kang. Nah, iya. Damang, Kang. Alhamdulillah. Nyanggakeun silaturahmi. Aduh, ini sahabat ya, si Akang sedang membuat bilik ya, Kangnya. Bilik bambu, sahabat ya. Akang osok diical ka mana ieu, Kang? Ka Singaparna. Sistemna ka banar atawa nepi ka langsung konsumen, Kang? Ka banar. Ka banar. Pami kabanar mah panginten pangaosna oge rada ieu nya. Rada mirah. Mirah. Sabaraha, Kang, per meterna? 5.000. 5.000 rupiah. Ih, geningannya. Aduh sahabat ya, ini teh karena dijualnya ke banar, tidak langsung ke konsumen. Jadi si Akang menjual seharga 5.000 rupiah untuk 1 meter ya. Biasana Kang sagebleng seberapa meter ieu teh, Kang? Rupi-rupi. Aya nu 8 meter. Aya nu 8. 7 nya. Sadinten sok kenging, Kang, sagebleg. Henteu. Ah, nuhun-nuhun janten etang-etang sampingan di manya, Kang, ya. Leres. Sakabujengna nu utamina mah barokah, Kang, ya. Leres, nuhun-nuhun. Sahabat ya, kelihatannya gampang ini teh, padahal susah ya, Kang, ya. Akang tinasa gebleg kieu teh janten sabar lemar sadayana teh? Salapan. Saipis-ipis mungkin kitunya. Ya Allah, tabarakallah. Kang pamit tinasa leunyeur eta janten sa bilik? Lamun ageung janten sa golong. Sa golong sa leunyeur teh. Lamun ageung mah. Oh, mohon. Geningan gampil, susah-susah gampilnya, Kang, ya. Tapi dilekeunan ya, Kang, ya. Leres. Ya teh rawasnya itu jalan motor paling tongnya, Kang, ya. Akang salon di samping ada mal bilik, ada mal naon deui teh, Kang, tah. Sok kana naon wae kerajinan biasa ti kamari. Carangka osok carangka. Asupan. Tara. Sama ting ieu wae meser gitu. Ah, paling ada mal oge nya. Ah, mohon. Beda halnya sahabat ya, seperti di daerah Salawu ya. Kalau di Salawu memang selain ada pengrajin bilik ya, ada juga pengrajin asapan, pengrajin pipiti, akangnya tolok, pokoknya mas lah nu ageung teh gobang itunya. Masanes gobang naon teh lah? Anu tolok ageung teh naon mina teh? Dingkul. Embung naon? Wah, nu kitu ya pokok namanya hilap dinamina. Oh ya, Kang, mah khusus karena biliknya, Kang, ya. Ini sang, iya, nukut doma. Nukut domanya. Ini sahabatnya keseharian si Akang.
membuat bilik bambu dan memang punya juga ternak domba ya. Ini saya mau lihat dulu ternak domba si Akang. Kang paling mana Kang domba teh Kang? Mau dihanap di dianya. Saya mau melihat dulu ternak domba si Akang sahabat ya. Jadi si Akang mas selain membuat bilik bambu, ngingu juga domba. Wah ternyata lumayan cukup banyak ini teh sahabat ya. Masya Allah tabarakallah. Kang gaduh sabar hiji sadayana iya Kang? Iya teh. Saalit. Ngan tujuh. Saalit ngan tujuh. Kang seueur tujuh mah Kang. Oh iya aya nu teu keusian oge nya Kang nya. Iya teh anu Akang nyalira ieu teh. Alhamdulillah. Tah kitu biasana kan sok aya anu nengah oge nya Kang nya. Mending keneh anu nyalira nya Kang nya. Iya tara ieu tara. Alah, Kang ieu katobisna nuju keureuneuh. Mana? Oh iya. Lah, mantap ieu mah ieu. Berkembang biaknya Kang nya. Sanes berkembang biaknya Kang ya. Tama nganggur. Sakit dan jukut di dia seurnya kan ya. Kadar naik dia namanya alhamdulillah. Acara kana anu. Anu mana Kang? Anu agenda. Oh iya anu pilih dia. Oh iya si ganteng kalemnya Kang nya. Masya Allah tabarakallah. Kulan? Kararayaan. Tah kieu mah kandang domba teh rada tebih ti bumi teu patos baunya Kang nya. Kumaha etana? Oh kumaha ngurus-ngurusna oge Kang? Kumaha terjamin lah. Mohon runtahnya. Sanaos tebih oge ti bumi nya pamit teu terjamin mah nya kebersihanana. Iya mah. Mohon. Tuh sahabat ya. Jadi memang benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, an-nadafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman, termasuk kita juga ngingu domba membersihkan juga kandangnya, sahabat ya. Tekeng caludihnya Kangnya. Masyaallah tabarakallah. Ah, keureuneuh deui. Jiga mah bakal nyeuran ke makan. Amin ya. Aduh, nyaan. Kang pami sadinten panginten dite naon ngari teh memang ya, ngari sadinten dua kali atau ya, pisah kali Kang. Dua kali eh kabujeng tapi nya Kang naon maksa maksakeun Kang maksakeun leres mohon da upami teu maksakeun mah nya oh ayeuna teh parab Kang parab. Sahabat ya gara sekarang diriput, dikasih pakan ya ieu mah katawisna jukut naon Kang nuki Kang ya ieu mah curiang ulan curiang aya curiang aya lemetag geuningnya Kang iya mah cukup curiangnya kan. Seberapa sasi sih kan teh? Iya itu 7 sasi. Pami itu naon namina teh Marapati. Kayaknya murang kali. Menawi teh nami domba ieu di pasihan nami aya Marapati, aya Arjuni nya ieu teh Arjuni. Aduh, aya wae ya wae. Unik sahabat ya, setiap domba dikasih nama. Kalau ini namanya Arjuna ya. Nah, dan kalau yang di tengah ini namanya Arjuni. Ini namanya Arjuni sahabat. Dan kalau yang ini yang si ganteng kalem, ini namanya Marapati sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat, tanduknya juga. Aduh, ini usianya sahabat ya, ternyata masih 7 bulan sahabat. Marapati ya, masya Allah, tabarakallah. Domba yang sangat bagus-bagus ini mah, bagus sekali. Jadi selain domba-dombanya bagus, sahabat ya, kandangnya juga bersih ya, karena memang si Akang mah. Iya karek samingon. Kurang, kemau Kang? Karek samingon. Iya karek samingon ya, samingon seageng kieu Kang. Oh ini sahabat ya usianya 1 minggu tuh. Jadi memang ngingu domba tergantung yang ngurusnya juga ya. Baik rumput sahabat ya, cara merawat domba dan cara merawat juga kandang domba sahabat ya. Ini mah kandang dombanya bersih dan tidak bau. Biasanya saya kalau main ke kandang domba suka bau menyengat sahabat ya. Kalau ini mah tidak bau sahabat ya, karena kandang dombanya juga sering dibersihkan mungkin ini nyakangnya. Masya Allah. An-nadafatu minal iman sahabat ya, kebersihan adalah sebahagian dari iman. Thank you.
permukiman warganya lumayan cukup padat, sahabat ya. Alah, aslinya ini mbak. Coba lihat sahabat ya. Ada juga ternak ayam yang sangat mantap dan sangat pika betahin. Aduh, rajin-rajin sahabat ya. Meskipun ini teh pemukiman warganya, alhamdulillah sahabat ya. Dikelilingi juga perkebunan. Ini ke belakang sahabat ya, perkebunan ini teh. Bukan hanya domba milik si Akang sahabat ya. Di sini juga masih ada domba milik orang lain. Ini mah semuanya ada 4 ekor sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah. Benar-benar perkampungan yang masih asri sahabat ya. Warganya rajin-rajin. Ya Allah, tabarakallah. Enakeun pisan. Ke bawah masih pemukiman warga. Lumayan cukup besar juga sahabat ya. Memang ini kampung Baros. Lumayan cukup padat juga ya. Alhamdulillah sahabat, di bawah ada juga masjid ya. Kebetulan masjidnya kelihatan masih belum beres sahabat ya. Sebuah bangunan masjid yang masih belum beres sahabat ya. Mudah-mudahan cepat selesai dan cepat bisa dimanfaatkan sahabat ya. Seperti ini sahabat ya. Salah satu memang beberapa aktivitas warga di pedesaan. Ada juga yang sedang merenovasi masjid. Ini kebetulan masjidnya masih dilanggar sahabat ya. Mudah-mudahan segera cepat selesai ya. Masya Allah, tabarakallah. Perkampungan, pedesaan yang sangat mantap ini mas sahabat. Aktivitas warganya sangat sinergi sekali ya. Kami tuang biasa digilirnya bunya. Ya maning. Oh, ayo nama ente. Alhamdulillah. Ya teh mana wana pitu hilap dina mina teh. Lan? Ma'uat. Ma'uat, ma'kuat. Ma'uat. Oh, ma'uatnya. Pami iya mah si teteh. Atau kenalan hula. Si teteh nawan gitu. Isin. Ayo di mana-mana hatiku senang ya. Terus di mana Neme? Di mana? Pemitiri ke pasar ke mana? Ke Singapura. Ke Singapura. Ini mana jauh-jauh tuh? Atau kari kata Raju? Pantanan kata Raju. Oh di dia maka pasar teh ke Singapura nya. Kumaka Hoyong. Ibu teh nu gaduh murang kali paraban ya? Oh tegaduh. Pemuda unggul. Aduh, ya teh betahkan sejuknya. Aduh asli sahabat ya, suasana kampungnya mantap ya, enakin, sejuk. Tuh si abah juga lagi nangkring ini teh ya. Tersepuh mah istirahatnya abahnya. Aduh betahkan anak. Aduh assalamualaikum abah. Nama abah. Nyanggakin silaturahmi, mohon sok di lajeng istirahatna abdi di Taraju. Kecamatan Taraju. Kecamatan nama Taraju abdi. Abah di kantun heula atunya. Mereka palih tongoh deui. Mohon sing engal sehat, sing teras sehat. Mohon. Mangga abah. Assalamualaikum. Thank you.
Jalannya mantap sahabatnya. Bisa dilalui juga sama kendaraan bermotor. Tidak gue lesahan. Duh, ada juga yang sedang bekerja di kebun sahabat. Kelihatan ibu-ibu sedang membuat sapu lidi ya. Sapu nyerek. Bu. Aduh, keresaan. Sapu. Namang ibu. Ada mal sapu nyerek. Sok dilajengkeun. Aduh, ieu mah naon mangpaatna seueurnya? Dianggo sapu nyerek. Teras ituna injukna dianggo injuknya. Dianggo hateup. Oh, injuk tiasa dianggo hateup oge nya. Biasa. Keresaan. Aduh, beragam aktivitas warga sahabatnya di Kampung Baros, ada juga yang sedang membuat sapu lidi ya. Kamu bersih-bersihnya ibunya. Nyaan ieu mah rarajin urang dieu mah, rarajin pisan. Ibu sok dilajeng ibu. Assalamualaikum. Aduh, betaheun pisan sahabat ya. Beragam aktivitas warga ya di Kampung Baros, kampung yang sangat enakeun pisan ini mah.